Apa itu afiliator? Apa bedanya dengan influencer? Afiliator itu seperti marketer yang tidak terikat dengan penjual, yang mendapatkan penghasilan dengan memperkenalkan produk dan mengajak orang-orang untuk bertransaksi. Seorang afiliator seperti di endorse yang tugasnya menjelaskan dan mengenalkan produk, agar masyarakat tertarik dan membelinya. Keuntungan yang didapat afiliator biasanya berasal dari komisi per transaksi. Kalau afiliator biasanya mendapatkan bayaran dari komisi per transaksi melalui link yang diberikan oleh afiliator tersebut. Afiliator dibayar kalau orang tersebut sudah melakukan transaksi. Lalu apa bedanya dengan influencer? Kalau influencer biasanya dibayar jasanya oleh sebuah perusahaan untuk memperkenalkan produk perusahaan tersebut, agar masyarakat yang belum kenal menjadi kenal dan tertarik untuk mencoba. Sebelum jasanya dibayar, seorang influencer sudah menjadi sosok terkenal yang memang punya pengaruh. Sedangkan afiliator baru dibayar jika berhasil mengajak orang untuk melakukan transaksi.